Halo sobat film, how are you today? Very very good, nice man. Gimana kabarnya? Masihkah kalian menonton film horor bareng pasangan? Sangat lemah. Aing dong, nonton sama ngedit harus ditemenin, karena aing juga sieun. Oke, mungkin karena demi AdSense, aing pun memberikan diri buat mengedit film ini. Oke, mungkin tanpa berlama lagi dan tanpa berbahasa basi lagi, yuk kita masuk ke ceritanya aja guys. Di awal film kita bakal diperlihatkan dengan seorang siswi yang dijuluki dengan nama Cindy Sadis. Sesuai namanya, siswi ini telah membuli dan membunuh 3 orang siswi lainnya yang ada di sekolah tersebut dengan cara yang cukup sadis. Dan film sunyi pun dimulai. Beneran, Ma. Dulu ada anak abdi bangsa namanya Cindy Sadis. Film ini dimulai dengan tokoh utama kita yang bernama si Alex, yang baru saja diterima di salah satu sekolah terfavorit di Indonesia, yang bernama SMA Abdi Bangsa. Sekarang kita udah jadi manusia. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, kita unboxing dulu guys. Kenapa sekolah ini menjadi sekolah yang terfavorit? Jadi penyebabnya, sekolah ini menjadi favorit dikarenakan sudah banyak alumni-alumni dari sekolah tersebut yang sukses menjadi para petinggi-petinggi di negeri ini. Namun terdapat tradisi yang sangat tidak lumrah yang sudah mendarah daging di sekolah tersebut, yaitu setiap junior atau siswa kelas 1 akan dijadikan budak oleh para seniornya. Jadi pada fase kelas 1 ini, para siswa-siswi ini akan dilarang untuk memakai seluruh fasilitas sekolah seperti toilet, kantin, dan perpustakaan. Jadi kalau pengen bakery atau wewes, mereka tuh harus membawa plastik sendiri dari rumah. Dan gak kebayang, gimana kalau bakery di plastik? Oke, lanjut. Dan mereka pun harus selalu hormat kepada seniornya. Dan bila melawan atau mengadu, para siswa-siswi ini akan dimusuhi dan dibuat menyesal seumur hidup. Dan jika sudah menduduki kelas 2, maka siswa-siswi ini akan terbebas dan dinobatkan sebagai manusia. Dan setelah naik ke kelas 3, maka para siswa-siswi ini akan dianggap sebagai raja. Dan kemudian setelah lulus, para siswa-siswi ini akan dijuluki sebagai sosok dewa. Anji. Oke, kita balik lagi ke tokoh si Alex guys. Terlihat di sini jika si Alex terpaksa dan tak senang karena dirinya masuk ke SMA tersebut. Karena dirinya mendapat informasi jika sekolah tersebut sudah ada 3 siswi yang mati dikarenakan menjadi korban bully. Tetapi demi membanggakan ayahnya yang sudah meninggal, akhirnya si Alex pun memasuki SMA tersebut. Kelas 1 hadir ya. Seperti biasa di hari pertama sekolah, para junior terlihat sedang diospek oleh para seniornya. Dan diketahui juga 3 senior yang ada di film ini merupakan para senior yang paling terkenal dan berbakat. Oke, kita kenalin dulu satu persatu para senior ini nih. Yang pertama ini namanya si Andre. Andre ini anaknya pintar dan selalu diancam oleh ayahnya agar lulus nanti dirinya bisa mendapatkan beasiswa ke universitas luar negeri. Dan ini si Erika yang suka nge-DM aing mulu, tapi dia memiliki bakat berenang yang sangat handal. Dan kemudian ini si Fahri yang sebenarnya gak punya skill apa-apa, tetapi selalu dituntut oleh orang tuanya agar bisa masuk ke universitas London. Oke, mungkin udah pada kenal kan? Oke, lanjut. Pada saat sedang di ospek, tak sengaja Alex melihat salah satu siswi yang bernama si Maggie. Dan sepertinya di sini si Alex mulai jatuh hati terhadap si Maggie. Di hari ke-13, Alex mulai mengeluh dengan keadaan SMA tersebut dan menjuluki SMA tersebut sebagai SMA neraka. Namun Alex tak bisa bertindak apa-apa dan hanya bisa melampiaskan dengan cara digambarkan di buku catatan peninggalan almarhum ayahnya. Gak kerasa 17 hari Alex menghabiskan waktu di sekolah tersebut. Dan di sekolah tersebut Alex kembali lagi bertemu dengan Maggie. Dan akhirnya mereka pun saling berkenalan. Pada saat pulang, tiba-tiba Alex dibawa paksa oleh seniornya yang bernama si Fahri. Dikarenakan si Fahri ini sangat suka terhadap sesuatu yang berbau horor. Tanpa sengaja dirinya melihat ayah Alex di buku horor miliknya. Dan ternyata ayah Alex ini merupakan seorang paranormal. Dan Fahri yakin kemampuan ayahnya ini pasti menurun kepada anaknya. Sehingga Fahri pun memaksa Alex untuk memanggil arwah 3 siswi yang telah tewas karena bully tersebut.
Secara terpaksa, Alex pun mulai melakukan ritual pemanggilan arwah. Dan jika para arwah datang, maka pensil yang Alex pegang akan bergerak dengan sendirinya dan menggambarkan sebuah lingkaran. Namun setelah menunggu beberapa menit, tiba-tiba pensil tersebut tidak bergerak sama sekali dan membuat para senior ini cukup kesal. Dan seketika di sini, si Erika mengambil buku si Alex yang merupakan peninggalan dari ayahnya dan melihat-lihat buku tersebut. Ketika para senior ini sedang sibuk lihat gambar si Alex, tiba-tiba pensilnya bergerak sendiri dan langsung menggambarkan sebuah lingkaran. Buku lo di dalam. Dan tak lama kemudian, para senior ini pun menyembunyikan buku tersebut ke dalam gudang yang merupakan tempat terbunuhnya salah satu siswi di sekolah tersebut dan menantang Alex untuk mengambilnya jika Alex berani. Dan kemudian di sini si Alex memberanikan diri untuk mengambil buku peninggalan ayahnya tersebut. Dan di sini tiba-tiba siswi penemu gudang tersebut menampakkan dirinya kepada si Alex yang menyebabkan Alex sangat ruas dan langsung kabur dan pulang. Keesokan harinya terlihat di sini si Pari sedang akan membawakan dan meletakkan surat buat si Erika di lokernya. Dan diketahui juga bahwa surat ini merupakan surat cintanya kepada sahabatnya, yaitu si Erika. Dan di sini Aing menarik kesimpulan bahwa kalau persahabatan antara cewek dan cowok bisa tumbuh rasanya suka karena terlanjur nyaman. Anjing. Oke, lanjut. Scene beralih kepada Alex yang lagi-lagi diperlihatkan oleh ketiga hantu korban bully tersebut, yaitu di aula. Dan di sini si Alex pun langsung seketika lari sekencang mungkin hingga menabrak si Pahri, yang menyebabkan di sini es krim si Pahri terjatuh ke lantai. Dan di sini si Pahri sangat geram kepada si Alex dan tak segan-segan untuk memukul perutnya dengan keras. Dan Pahri pun mengambil es krimnya kembali dan lalu pergi. Dan di sini tak sengaja Maggie melihat Alex sedang dipukul oleh Pahri dan langsung menolongnya. Dan di sini entah bagaimana, Maggie pun memberikan buku pemberian ayahnya yang disimpan di gudang horor kemarin. Dan di sini juga mulailah muncul serenud asmara di kedua insan tersebut. Sudah kelar, kayaknya gue harus balik ke kelas deh. Scene pun beralih kepada Pahri yang senang karena didatangi oleh si Erika dan tampak sedang membawa surat cinta darinya. Dan Erika pun mengajak Pahri untuk pergi ke loteng dan Pahri pun mengikutinya. Dan dari atas loteng, tiba-tiba Pahri melihat Erika sedang berada di halaman bawah. Terus siapa yang ada di samping si Pahri? Dan ternyata Erika yang mengajaknya ke loteng tersebut ternyata adalah sosok juri dan langsung mendorong Pahri hingga terjatuh dan menyebabkan seketika dia tewas di tempat. Dan di sini si Andre dan Erika pun masih sangat trauma dan sangat berduka. Dan tak lama dari situ, datanglah Alex ke kantin yang bertujuan untuk memberikan tugas IPS kepada si Erika. Scene pun beralih kepada Alex yang sedang berolahraga. Dan guru olahraga tersebut menyuruh si Alex untuk melepaskan kalungnya tersebut. Namun di sini si Alex menolak dan mengatakan jika kalung tersebut pemberian ayahnya dan takut jika kalung tersebut itu hilang. Dan di sini dikarenakan si Alex melawan gurunya dan di sini dia menganggap kalau kalung tersebut merupakan jimat dan ada isinya. Lalu dia menghukum si Alex lari lapangan sebanyak 10 putaran dan harus pergi ke ruang kepala sekolah untuk melapor. Saat menuju ruang kepsek, tiba-tiba lemari piala sekolah tersebut pecah dengan sendirinya yang membuat Alex di sini sangat kaget dan ternyata yang melakukan itu adalah 3 juri tersebut yang bermaksud ingin menampakkan dirinya kepada Alex lagi. Dan setelah berada di ruang kepsek, Alex bertemu kembali dengan Maggie yang terlambat datang ke sekolah. Kemudian Alex pun mengatakan jika hantu-hantu korban bullying di sekolah tersebut tak sengaja berhasil terpanggil olehnya dan sudah 3 kali menampakkan diri kepadanya.
Dan ketika baru saja keluar dari ruang kepsek, tiba-tiba Erika pun datang dan langsung menendang si Alex hingga kesakitan. Dikarenakan tugas IPS yang dikerjakan si Alex tadi mendapatkan nilai yang cukup jelek. Pada malam harinya seperti biasa, Erika pun berlatih berenang bersama teman-temannya. Dan pada saat dia sedang di toilet, dirinya mendengar shower yang menyala sendiri. Sheila? Dan ternyata itu hanya temennya saja dan gak ada apa-apa. Ya bunda. Karena sedang berduka, kemampuan berenang Erika pun menjadi menurun saat sedang latihan. Dan itu membuatnya semakin drop. Dan pada saat jam pulang, Erika meminta izin kepada gurunya agar diperbolehkan berenang sebentar lagi. Dan terlihat dia sangat sedih ketika dia membaca surat cinta dari Fahri. Dan Erika pun mengatakan dia bakal melakukan loncat indah yang semata-mata Erika persembahkan untuk Fahri, Anji. Dan pada saat melompat, tiba-tiba di hadapannya terdapat hantu yang menyebabkan Erika mendarat dengan asal. Yang menyebabkan Erika dirinya mengeluarkan banyak darah hingga Erika tewas di kolam. Keesokan harinya, satu sekolah pun GG dengan mayat Erika yang mengambang di kolam renang. Dan guru olahraga tersebut terancam di PHK. Dan Andre pun menemui guru olahraga tersebut dan menjelaskan bahwa sebelum kematian kedua sahabatnya, mereka terlebih dahulu menyiksa si Alex. Dan guru olahraga itu pun mengatakan jika semua hal tersebut terjadi karena kalung milik si Alex, yang kemudian Alex pun dipukul habis-habisan oleh si Andre dan langsung mencabut kalung Alex dari lehernya. Gue bakal buktiin kalau lo penyebab kematian temen gue. Keesokan harinya, ibu Alex pun datang ke sekolah untuk melaporkan karena telah melihat luka lebam yang cukup parah di perut anaknya yang menyebabkan Andre pun diskor selama 1 minggu dari sekolah dan terjadi pembatalan rekomendasi beasiswa ke universitas luar negerinya. Dan itu membuat Andre sangat geram kepada si Alex karena jika tidak masuk ke universitas luar negerinya, dirinya tak segan-segan akan disiksa oleh ayahnya. Ibu skor surat rekomendasi untuk beasiswa kamu. Dan gitu dong, Bu. Dan pada saat di koridor kelas, Alex pun diperlihatkan kembali oleh ketiga hantu tersebut yang sedang menuju ke arah perpustakaan. Dan di sini seketika si Alex pun menyadari bahwa ketiga hantu tersebut selama ini menunjukkan wujudnya kepada Alex yang semata-mata hanya untuk meminta tolong. Dan di sini si Alex pun memutuskan untuk menyelesaikannya nanti malam agar Alex bisa leluasa masuk ke dalam perpustakaan. Dan di sini si Alex pun mengajak si Maggie untuk ikut menemaninya nanti malam. Dan di sini ternyata rencana Alex pun rupanya sudah diketahui oleh si Andre, sehingga Andre pun pergi ke sekolah pada malam hari yang bertujuan untuk membunuh si Alex menggunakan kunci Inggris yang dibawanya. Dan di sini si Alex dan Maggie pun sudah masuk ke sekolah dan langsung memasuki perpustakaan. Dan di sini juga si Andre pun sedang berusaha mencari keberadaan si Alex. Lalu di sini hantu tersebut segera memberikan petunjuk agar mengambil album foto alumni siswa-siswi SMA tersebut pada tahun 1990 dan memerintahkannya untuk mencari nama-nama mereka. Dan setelah dicek, ternyata ketiga hantu tersebut merupakan anak kelas 2 dan di mana anak kelas 2 ini tidak mungkin masih dibully karena kelas 2 ini seharusnya sudah berubah menjadi manusia. Dan tak lama kemudian, Alex pun melihat foto Maggie di kelas 1 IPS tahun 1990 dan terdapat kata-kata istirahat dengan tenang di bawah fotonya tersebut yang berarti Maggie telah meninggal. Dan terlihat pula nama asli Maggie itu adalah Margareta Cindy Riana dan berarti selama ini Alex berteman dengan sosok hantu. Dan di sini juga ketiga hantu tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya rumor Cindy sadis itu salah dan sebenarnya Cindy tersebut merupakan korban bully sebenarnya oleh ketiga senior ini dan seketika senior ini dibunuh oleh Cindy karena merasa dendam. Dan para tiga hantu ini ingin meluruskan fakta sebenarnya dan ingin menghapuskan tradisi yang sudah mendarah daging di SMA Abdi Bangsa tersebut. Dan di sini Sim pun beralih kepada Maggie yang sedang menyerang si Andre karena Andre berusaha membahayakan si Alex. Dan ternyata
Pahri dan Erika meninggal, itu pun dikarenakan si Maggie. Dan Maggie ingin melindungi si Alec, dikarenakan selama bertahun-tahun, kehidupan Maggie ini sangat sunyi. Dan pada suatu ketika, ada seseorang yang bisa melihatnya dan menjadi temannya, yaitu si Alex. Dan semenjak itu juga, Maggie tak mau jika Alex kesakitan atau diganggu oleh siapapun. Dan di sini juga, walaupun si Andre salah, namun Alex pun memohon kepada Maggie agar melepaskan Andre. Karena Andre tak layak untuk mati. Pahri, Erika, Maggie pun tak layak untuk mati. Dan Alex pun memohon agar Maggie tak membunuh orang lagi. Dan di sini si Maggie pun tersadar dan mengatakan, "Semoga kau benar." Dan langsung menghilang. Setahun kemudian, Alex pun naik ke kelas 2. Dan di SMA tersebut, sudah tidak ada lagi tradisi antara junior atau senior. Dan tiba-tiba, di sini, Alex pun kembali didatangi oleh si Maggie. Dan cerita pun mamat. Oke, mungkin kesimpulan film ini cukup seru dan sedikit bikin merinding, tapi di sini juga mengajarkan kita agar bisa saling menghargai satu sama lain. Tapi di endingnya cukup aneh menurut gua. Apakah nanti si Alec itu bakal pacaran sama si Maggie? Apa gimana, kan si Maggie itu hantu gitu. Oke, mungkin hanya mas-mas tukang basreng yang tahu. Dan mungkin sekian dulu dari tim RF Mengencrit, dan seperti biasa terima kasih.